Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ini kabar semalam ya, Masya Allah, Alhamdulillah Abang L udah agak enakan nih. Sariawannya mungkin udah mulai berkurang ya. Abang L lagi diajak jalan-jalan sama Om Adi. Wah, Alhamdulillah. Katanya pengen kelapa hijau nih Abang L. Kata Om Adi, ini kelapa pegang aja ya. Nanti Om Adi beliin deh apa yang Abang mau. Lagi jalan-jalan sama Abang L, Masya Allah outfitnya keren banget. Abang L ini outfitnya memang gak pernah gagal ya, selalu keren, Masya Allah luar biasa. Sedang banget kalau Abang L ini udah jalan-jalan outfitnya pasti keren-keren. Siapa lagi kalau bukan bundanya yang selalu number one ya dalam fashion. Kemudian ada akun @sandalputihbilar yang mengatakan, Alhamdulillah Abang udah sehat kembali ya, Masya Allah senang banget pastinya. Kemudian ada Hikaniati, Alhamdulillah ikutan senang ya lihat Abang udah sehat meskipun matanya masih sayu. Tapi Alhamdulillah ya, bahagia selalu buat pandanya juga. Dan rasanya plong banget udah lihat Abang L sehat dan udah bisa jalan-jalan lagi. Seneng ya, ini anak Abang L ini adalah anak yang ceria, anak yang pintar, smart. Masya Allah, sehat selalu buat Abang L. Kemudian juga ada komentar yang lain yang memberikan doa untuk Abang L. Alhamdulillah atas kesembuhannya. Dan kemarin-kemarin memang kami nyariin kok gak ada vitamin dari Abang L, ternyata Abangnya lagi kurang enak badan ya. Pokoknya untuk Abang L sehat selalu dan doa terbaik ya, amin ya robbal alamin. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari akun @sus.fati26. Ada akun yang pindah haluan nih katanya ya. Ada akun Evrianti95. Ia menuliskan, ya Allah katanya, gue juga Leslar loh dulu, tapi karena Leslar sudah berlabuh, jadi sekarang gue kawal Kirlan lagi sampai berlabuh juga. Ini contoh ya kalian, kalau sudah tidak suka sama Leslar, jangan kotori jari kalian. Kalian bebas pergi, tidak jangan sampai nyinyir, apalagi menjatuhkan ya. Banyak yang pindah haluan, silahkan, itu mah pilihan masing-masing. Dan silahkan bebas pilihan di tangan kalian, asal jangan nyinyir apalagi sampai menjatuhkan. Langsung ada komentar dari Leslar 34790. Kalau aku Leslar dan selamanya Leslar sampai Abang El punya cucu. Semoga Leslar dan Leslar lover sehat selalu, panjang umur dan bahagia bersama. Serius nanya, Kirlan tuh siapa? Kirlan itu Kir King dan Wulan ya, itu pasti gimmick Indosiar. Dan meskipun banyak couple bermunculan, gak ngaruh sama sekali ya. Dari dulu hanya couple Leslar, dari dulu sampai sekarang ya, Masya Allah. Kemudian juga Mimin ada kabar dan informasi penting nih. Jadi semalam Lesti Kejora ini mendapatkan hadiah raket tenis ya dari Juragan 99 bermerek Channel. Dan tahu gak sih harganya berapa? Masya Allah, harganya ini seharga mobil. Coba lihat ya. Kita lihat raket tenis dari Nagita Slavina juga bermerek Channel.
Ini harganya fantastis banget guys tuh. Nagita Slavina, raket tenisnya bermerek Chanel, harganya fantastis, harga mobil, oh my god, benar-benar ya rezeki banget. Lesti Kejora dihadiahi raket tenis, harganya fantastis guys, bikin nangis gak sih dompet. Isi dompet nangis ya melihat harga dari raket tenis milik Lesti Kejora. Alhamdulillah banyak banget yang sayang kepada Leslar dan mensupport Leslar. Kata kakak Rizky Bilar bakal nambah lagi olahraga baru ya, tenis meja, raket tenis maksudnya. Di sini terlihat kakak Bilar pengen beli juga katanya, tapi bukan merek ini. Sambil ketawa, mungkin kakak Bilar juga udah tahu harga raket tenis milik Lesti Kejora nih, hadiah dari Juragan 99, sampai ketawa nih. Sampai dikulum juga nih Papa Bilar, ketawanya lucu banget ya. Dan memang harganya mahal banget, Masya Allah. Semoga rezekinya Leslar nular ke kita ya, amin ya robbal alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Shopee nih para sahabat. Dimana akan live ya Bunda Lesti Kejora di acara Shopee bersama Ruben Onsu, Raffi Ahmad. Kemudian ada Atta Halilintar juga ya. Masya Allah banyak banget para artis juga yang akan hadir live di acara Shopee bersama Bunda Lesti Kejora di tanggal 9 besok. Super Live 99 nih guys. Wah, jangan sampai ketinggalan nih. Selalu pantengin Shopee ya, dan bakalan ada diskon 50%. Mimin sampai kaget nih. Kemarin ada unggahan dari feed-nya Bunda Lesti, ternyata nangis karena takut ketinggalan promo 50% dari Shopee. Shopee Live diskon 50% dan akan ada Bunda Lesti Kejora loh di acara Shopee. Jadi pantengin terus Shopee ya. Akan ada diskon besar-besaran di tanggal 9 besok. Kemudian juga ada unggahan di mana Leslar dan Kak Haji ya, kemarin pengusaha asal dari asal Makassar, dan pastinya tahu dong Leslar ini lagi serah terima BPKB si kuning ya Ferrari. Kebukti memang kakak mobilnya beli cash tuh buat nampol mulut netizen katanya. Bukan cash katanya ya, ini belinya cash kakak Bilar tuh, udah ada BPKB-nya udah diserah terimakan ya. Kalau endorse mana bisa dijual belikan nih. Kadang netizen suka nyinyir juga nih. Mobil Ferrari kuning kakak Rizky Bilar ini belinya cash dari Kobas ya pada sahabat pada waktu itu. Dan alhamdulillah karena mobil Ferrari ini semakin naik nih angka atau nilainya, jadi kakak Rizky Bilar mau jual ya, karena mungkin ada lebihan nih. Biasanya kalau mobil kan, kalau mobil biasa dijual itu pasti berkurang ya nilainya, tapi bukannya berkurang, Ferrari mobil kakak Bilar ini malah bertambah. Yang mau ngarang-ngarang kalau Leslar jual mobil karena gak punya duit, sini tak bisikin. Kalau sudah menguntungkan banyak, kenapa gak boleh dijual kan? Kakak Rizky Bilar ini pembisnis, jadi tahu ya. Kalau mobil kakak Rizky Bilar ini menguntungkan, bukan malah rugi ya. Inilah hebatnya pemikiran dari kakak Rizky Bilar. Dan ini perolehan sementara di tanggal 7 September 2023 di Infotainment Award on Instagram. Untuk kategori Best Couple, Leslar masih memimpin dengan perolehan sementara 127,769. Untuk Gorgeous Mom, alhamdulillah ya, Lesti kembali unggul dengan 322,561.
Gorgeous Dead Rizky Billar memimpin dari Atta dengan perolehan sementara 144,305. Untuk Gorgeous Baby, Al-Fatih kembali unggul dengan perolehan sementara 366,538. Untuk kategori Most Sporty Celebrity, Billar unggul dari Lesti dengan 76,507 dan Celebrity of the Year, Lesti Kejora unggul dari Nagita dengan perolehan sementara 48,787. Ayo gempur terus ya, Leslar Family, mudah-mudahan sampai selesai nih Leslar bisa memborong piala di Infotainment Award 2023. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.